dikenali di Perak merupakan kawasan yang cukup hampir dengan Bandar Ilmu Seri Iskandar. Petukannya juga terkenal kerana berdekatan dengan Padang Kobar yang dikabarkan indah mata memandang serta Sungai Perak yang banyak kegunaannya. Sayangnya, reptilia tuntung yang dijaga rapi kurang menjadi topik hangat para pelancong yang melawat ke daerah Perak Tengah ini. Andai saya tidak teroka ke daerah ini, manakah saya dapat ketahui ada pusat konservasi hidupan liar tuntung yang telah rancak beroperasi sejak 1978 lagi. Bersama saya, wartawan muda Aini dari TVSM Kasas kini berada di lokasi yang dituju. Sekarang tepat jam 8 pagi, saya kini berada di Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntung bagi berkongsi sejarah tempat ini kepada anda semua. Jom ikut saya. Bersama saya, Encik Kazi Zulbin Muhammad Khalil, Ketua PKHL Tuntung Botekanan, Pejabat Perintah Negeri Perak. Baik Encik, boleh Encik kongsikan kepada penonton sejarah penubuhan tempat ini? Okey, tempat ini kita panggil Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntung Botekanan di bawah Jabatan Perintah Negeri Perak. PKHL ini telah dirasmikan pada tahun 1978 dan di sini kita membuat pembiakan tuntung sungai. Dimaklumkan, pada bulan November hingga Februari, tuntung liar akan berenang ke hulu Sungai Perak untuk bertelur pada waktu malam. Maka, tidak hairanlah reptilia tuntung dikenali sebagai pelayar malam. Sekarang ni kami berada di kolam anak tuntung. Baik Encik, boleh Encik kongsikan apa jenis makanan tuntung dekat sini dan berapa kerap dia orang makan? Okey, kalau dekat kolam anak tuntung ni, biasanya kita bagi 2 kali sehari. Pagi kita akan bagi kangkung dan sebelah petang kita akan bagi pellet makanan ikan. Sekali imbas, reptilia ini persis kura-kura dan penyu kerana fizikalnya. Namun, saiz mereka yang menjadi kayu ukur dalam membezakan kembar hampir seiras ini. Beza tuntung dan penyu ialah, tuntung merupakan perenang yang baik kerana mempunyai kaki renang seperti kura-kura. Okey, saya teringin nak tahu cara penjagaan tuntung kat sini. Okey, untuk anak tuntung, penjagaan dia kita akan tukarkan air kolam di sini setiap hari. Sebab untuk anak tuntung ni, air dia kita kena pastikan bersih supaya boleh mengelakkan terkena penyakit kulit kepada anak-anak tuntung. Siapa sangka, reptilia kecil ini mempunyai jangka hayat yang lebih panjang daripada usia saya sendiri. Tuntung mempunyai jangka hayat antara 70 hingga ke 80 tahun. Mengejutkan lagi, terdapat tuntung yang mencecah usia 100 tahun telah direkodkan. Bukan itu sahaja, reptilia ini meningkatkan populasi mereka dengan 30 biji telur setiap kali bertelur. Ini tuntung yang baru kelahiran tahun 2024. Anggaran umur lebih kurang 1 tahun lah. So, kita bagi anak pegang. Inilah tuntung. Memandangkan reptilia ini semakin pupus, usaha untuk memelihara hidupan liar ini perlu dititik beratkan agar generasi yang akan datang dapat mengenali haiwan yang jarang dijumpai pada hari ini. Baik, itu sahaja dari saya setakat ni. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye!